desa wisata kuliner ini mau makan ayam lodo. Tapi kalau mau makan cepat, jadi kita harus bungkus. Ini makanan ayam lodo adalah makanan Jawa. Jawa mana ya? Nanti kita tanya. Oke. Ayam pedas. Dapatkan ada kopi lengkap. Tempatnya lumayan enak. Karena situasi corona jadi sepi semua. Tempat makan, tempat minum nggak boleh ada orang. Itu apa, Met? Masih banyak uang kan? Ya, mau bayar, Pak. Oh, itu buat bayar. Masih ada sisanya? Masih ada lah untuk makannya. Ini sehat, Met, ya, makanannya. Jadi nggak boleh makan di tempat, Met, ya. Ya, ini kita tunggu pesanan. Pesanan kita masih dibuat. Ayo, pedas. Berapa satu ekor, Man? Satu ekornya 275. 275. Mana sih? Ini berapa? 275 satu ekor. Tempat bintang mawar ayam pedas. Nah, ini kuah ayam lodo ini. Kita lagi pesan ayam lodo. Ayam lodo ciri khas makanan mana, Mas? Jember. Jember ya. Oke. Jadi ciri khasnya yang pedas ya. Dengan kuah yang kental santannya. Bagaimana usahanya saat ini dalam situasi COVID-19 dengan sebelumnya? Oh, dari dulu pertama kita selalu rame, kalau sekarang sepi, udah itu aja. Sepi ya? Iya. Tapi kalau orang makan sini juga nggak bisa. Nggak boleh makan? Bungkus doang. Oh, hanya dibungkus ya? Iya. Nah, kalau bungkus gimana? Dari apa namanya pembeliannya tetap seperti yang dulu atau? Nah, berkurang. Kira-kira berapa persen, Bu? Biasanya saya itu keluar 30 ekor, paling sekarang cuma keluar 5 ekor. Oh, jauh sekali ya. Biasanya setiap hari masak, sekarang jadi kalau masak cuma dikit aja. Wajannya biasanya yang besar, sekarang wajannya kecil. Ini kecil ini kalau seukuran iya, kita. Iya. Biasanya besar banget. Biasanya 30 habis ya, 30 ekor. Sekarang hanya 5 ekor. Jauh sekali perbedaannya, Bu. Nah, itu dah, Pak. Jauh sekali. Orang biasanya kan kita soalnya kan nggak bisa potong minimal setengah ekor. Iya. Memang gitu, memang kita porsinya emang setengah ekor. Jadi orang mungkin nggak ada uang, nggak bisa beli, ya sudah gitu. Iya. Harapan ibu mungkin dengan jangan lama-lama lah coronanya. Nah, kalau misalkan orangnya apa pengen cepat selesaiin semuanya. Orang lockdownnya lockdown beneran. Biar cepat selesai sudah gitu. Jangan separuh-separuh ya. Nah, ini kan pemerintah sudah bilang lockdown, tapi orangnya nggak lockdown. Disuruh jangan keluar tetap keluar. Kapan selesainya? Gitu. Katanya pengen cepat selesai, tapi dari kitanya? Gitu. Harus dari diri sendiri sebenarnya. Iya, jadi jangan ngomong sama pemerintah aja. Yang sakit loh diri sendiri, bukan pemerintah yang sakit. Ya jangan salahkan pemerintah, iya, ya harus dari diri kalau sendiri. Bisa tuh pemerintah bilang ini udah kita lakuin aja gitu, nggak keluar ini udah nggak keluar gitu, nggak apa-apa kalau kita seminggu misalkan sepi, tapi kalau misalkan sampai berbulan-bulan nggak selesai dari berbulan-bulan sepi kayak apa sih? Ayo iya udah gitu aja ya, dari diri sendiri ya, Bu ya. Iya, dari diri sendiri biar cepat selesai lah coronanya. Kalau mau cepat selesai coronanya, diri sendiri juga dibenerin. Ya. Biar cepat selesai juga usahanya loh, kayak apa kalau nggak selesai corona.
masa mau supir terus mau lebaran nanti bayar bayar gaji pegawai nggak bisa, bayar THR nggak bisa, gimana? Iya betul. Iya, makasih Bu ya. Oh, sama-sama. Semoga cepat berlalu ya coronanya, usahanya cepat lancar. Nah, ini makanannya. Apa namanya Pak Edi? Oh, udah blunder. Ayam blunder. Mas, Bu. Nah. Mas, Bu. Udah bekerja keras tadi, ngangkat-ngangkat sembako, terbayar dengan makanan. Ya, Pak Edi ya. Ini makanannya. Ada lagi harga ini. Ada kalah juga. Baik, kita kan ini. Tangan nih, Pak. Lagi panggil Pak.